courtnya tuh ada ini ya guys ya, far away ini. Nah lu ini gue susah ngejelasinnya. Paling yang chord A-nya apa ya? D on F case-nya kayak gini. Jadi kan ini E minor. Petikannya kayak gini. Terus kunci D biasa. A minor 7. Gitu. E minor. D. Jadi gitu ya. A minor 7. Nah, ini G-nya cuman bassnya doang, terus D on F cas, jadi kayak gini ya, dua senar, gampang ya. E minor senar 6 sama senar 3, jadi gini ya, gitu ya. Dari awal E minor ini low senar aja, tangan kiri nggak usah main, senar 6, 1 dan 2. D, A minor 7, G, D on F cas. Nah, terus ada A on F cas. Bentuknya kayak gini guys. Senar 3 di fret 2 sama senar 4 di fret 4. Terus bassnya di A, jadi 3 senar. Senar 5, 4 dan 3. Bentuknya kayak gini. Jadi ulang ya. E minor dulu. D. A minor 7. G. D on F cas. E minor. A on F cas. Ya, petiknya gitu. A C minor 7. Nenonet 2, 4, sama 3 ya, gampang ya, ulang ya dari E minor. D, tambahin ini. Terus A minor 7. G, D on F cas, E minor. A on F cas. Nggak kesentuh anjay. C minor 7. Kalau tempo normalnya, ulang.